BNN dan Bea Cukai mengungkap peredaran 40 kg sabu di Aceh. Empat tersangka asal jaringan narkoba Malaysia diringkus aparat pekan lalu di dua lokasi yang berbeda. Keempat pelaku kini terancam hukuman mati. Tim gabungan BNN dan Bea Cukai mengungkap peredaran 40 kg sabu di Aceh. Empat tersangka asal jaringan narkoba Malaysia diringkus aparat pekan lalu di dua lokasi yang berbeda, yakni di Kecamatan Darul Anam dan Kecamatan Nur Samalam, Aceh Timur. Modus penyelundupan sabu melalui jalur laut menggunakan speedboat. Asalnya adalah dari Penang, Malaysia. Barang ini dibawa melalui jalur laut yang kemudian diamankan tapi melalui pengejaran hingga sampai ke sungai dan ke rumah penduduk. Ini 40 kg yang berhasil kita tangkap, tapi masih ada yang kemungkinan nanti akan tertangkap juga. Para pelaku kini terancam hukuman mati. Indonesia darurat peredaran narkoba. Jumlah narkoba psikotropika yang berhasil ditindak sepanjang tahun 2017 meningkat 2 kali lipat dibandingkan 2016. Dari Jakarta, Irfan Tanjung, Anugrah, iNews melaporkan.